teman-teman, balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Brookhaven lagi. Kali ini tuh saya menjadi seorang pengusaha bengkel. Nah, tapi saya kerjanya sendirian, nggak ada karyawan. Maklum, usaha baru, mungkin saya bakalan cari karyawan nanti ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk tombol like dan subscribe-nya. BTW, kita coba cek-cek barang dulu. Oh, sepertinya udah komplit ya. Eh, ada pelanggan nih. Misi, Pak. Ya, Ibu, bisa dibantu. Ini, Pak, saya mau servis mobil, bisa dibantu? Oh, mau servis mobil, ya udah. Sebentar, nanti saya cek dulu ya. Ibu duduk dulu di sini. Oh iya, terima kasih Pak. Mohon dibantu ya, supaya mobil saya bisa membaik lagi. Oke, kita cek dulu. Idi, dapat pelanggan pertama, mobilnya keren lagi. Oke, kita cek dulu di sebelah sini ya. Kita naikin mobilnya. Baru kita cek bagian bawahnya. Seperti biasa. Oh, ternyata masalahnya cuma masalah kecil. Untung nggak terlalu berat ya. Oke, sudah saya bereskan. Kalau begitu, kita turunin lagi mobilnya nih. Nah, kita parkirkan di sebelah sini. Baru kita lapor ke pelanggan kita. Misi, Bu, mobilnya udah selesai saya servis. Ternyata masalahnya nggak terlalu besar, udah saya bereskan kok. Oh, begitu ya, Pak. Jadi berapa yang harus saya bayar? 500.000 aja, Bu. Pembayarannya melalui ATM aja ya, sebelah sini. Nah, oke, pembayarannya udah masuk, Bu. Terima kasih. BTW, kalau butuh apa-apa, tinggal ke sini aja ya, Bu. Oke. Asik. Pelanggan pertama sudah kita bereskan. Tuh kan, saya mulai kerepotan. Mungkin saya bakalan coba karyawan dengan memasang pelang ini. Nah, ayo kita berdiri di depan. Siapa tahu ada karyawan yang butuh pekerjaan. Butuh karyawan, butuh karyawan. Misi, apakah benar Bapak butuh karyawan? Iya. Bisa dibantu? Nah, kebetulan saya juga butuh kerja, Pak. Oh, begitu. Tapi sebelumnya saya belum pernah lihat kamu di kota ini. Iya, Pak. Saya orang baru di sini. Saya merantau ke kota ini buat cari kerjaan. BTW, saya ngekos di motel, Pak. Oh, pantesan baru lihat. Butuh kerja ya? Iya sih, saya butuh karyawan. Tapi sebelum itu, mungkin saya tanya-tanya kamu dulu ya. Sebelumnya pernah kerja di mana? Sebelumnya saya pernah kerja di rumah sakit. Wih, di rumah sakit? Jadi apa di rumah sakit? Jadi dokter atau jadi perawat? Jadi tukang parkir. Ya ampun, jadi tukang parkir, kirain jadi dokter atau perawat. Iya sih, Pak. Sebenarnya dulunya juga pernah kerja di rumah sakit. Tapi saya dipecat gara-gara pernah masukin obeng ke dalam perut pasien waktu operasi. Ya ampun, pantesan dipecat. Bisa mati anak orang dimasukin obeng. Aduh, udahlah. Kalau begitu, boleh saya lihat ijazahnya? Oh iya, Pak. Ini, Pak, ada saya bawa. Nah, saya lihat dulu ya, bentar ya. Lah, kok pendidikan terakhirnya cuma SMP? Gimana sih nih? Aduh, maklum aja, Pak. Waktu dulu saya suka tawuran. Saya ketuanya. Waduh, tawuran. Aduh, nggak benar nih. Pasti bakalan kacau di bengkel saya. Aduh, udahlah ya. Mohon maaf ya. Saya nggak terima kamu kerja di sini. Tolonglah, Pak. Saya butuh makan. Saya mau pulang ke kampung saya. Tapi nggak ada duit. Aduh, gimana ya? Saya janji, Pak. Saya bakal rajin kerja. Kalau Bapak arahin, saya pasti bisa. Aduh, yaudah berdiri dulu. Yaudah deh, kamu saya terima kerja, tapi dengan syarat kamu harus rajin kerja ya. Harus ngikutin peraturan yang ada di sini. Wah, terima kasih banyak, Pak. Saya janji bakal rajin kerjanya. Yaudah, kalau gitu besok jangan datang terlambat ya. Oke, siap, Pak. Oke, kalau begitu saya bakalan coba tutup dulu kali ya bengkelnya ya. Sampai keesokan harinya. The next day. Oke, BTW hari sudah pagi. Sepertinya saya sedikit terlambat datang ke bengkel ya. Kita lihat apakah anak buah saya udah datang gitu. Katanya dia bakalan semangat gitu katanya ya, hari pertama kerja ya. Oke, kita lihat aja. Kita let's go. Sepertinya dia udah datang itu. Wih. Selamat pagi, Pak Bos. Ya ampun, semangat sekali. Ini yaudah sini dulu. Nah,
Berhubung ini adalah hari pertama kamu, nanti kalau ada pelanggan, kamu ikut saya ya supaya kamu juga belajar. Siap, Pak Bos. Nah, untuk pertama-tama, kamu mungkin bersih-bersih dulu tempat ini ya. Oke, siap, Pak Bos. Saya semangat nih. Ini semangat sekali. Oke, kalau gitu kita cek dulu stok-stoknya. Bannya ada, oke, yang under deal lainnya udah lengkap ya. Di gudang juga masih banyak. Sambil tunggu pelanggan gitu kan. Nah, lo panjang umur ada pelanggan. Permisi. Ya, halo, selamat pagi, Bu. Bisa dibantu? Ini saya mau ganti ban dengan kualitas yang paling bagus. Ada enggak? Kualitas ban yang paling bagus. Tentu saja bengkel ini menyediakan ban dengan kualitas yang paling bagus. Nah, gimana? Ngomong-ngomong, harga satu setnya berapa ya, Pak? Harga satu setnya di 8 juta, Ibu. Gimana? Mau dipasang? Oke deh, boleh. Oke, kalau begitu Ibu tunggu dulu di situ ya. Ini kita dapat pelanggan pertama nih. Ya udah, kamu ikut saya, ayo sini. Iya, Pak Bos, ayo. Oke, kita parkirin mobilnya terlebih dahulu ya. Nah, kita parkirin sebelah sini. Ayo sini, terus terus terus, kiri dikit, banting setir, putar haluan. Wait, no. Segitunya, ini cuma parkirin di sini doang. Banyakan gaya kamu. Oh iya Pak, maaf, saking semangatnya. Banting setir pala lu peang. Ya udah itu. Kalau udah mobilnya diparkirin nih, pencet tombol atasnya tuh. Oh iya, siap Pak. Nah, ini kan udah dinaikin mobilnya. Sekarang kita copot bannya. Siap Pak. Itu kamu ngapain? Kan mau dicopot Pak. Ya ampun, jangan dipalu juga. Itu bakalan copot semua onderdil mobilnya. Pakai ini, pakai kunci-kunci yang udah disiapin nih, yang ini. Oh gitu ya, ya Pak, maaf Pak. Aduh, hampir aja hancur mobil orangnya. Udah, itu dulu, copotin dulu satu-satu. Ya Pak. 2 hours later. Nah, berhubung ban barunya udah dipasang, kamu pasang kuncinya yang kenceng ya. Iya Pak, paham. Iya, supaya jangan copot, takutnya copot bannya nih. Ya udah, kalau gitu kita turunin dulu mobilnya nih. Nah, berhubung udah beres gitu kan. Oke. Ini Bu, mobilnya udah siap Bu. Semua ban yang dengan kualitas bagus sudah dipasang. Oh, begitu ya. Ya udah, saya bayarnya pakai bank transfer aja ya. Oh, mau begitu. Oke, sebelah sini Bu. Langsung aja di sebelah sini. Nah, pembayarannya udah masuk. Terima kasih. Kalau ada apa-apa balik ke sini lagi ya, Bu. Oke. Kerja bagus anak buah. Kalau begitu, nanti kamu bakalan saya kasih bonus deh. Waduh, ini kenapa? Hah? Waduh. Itu kenapa bisa begitu copot? Bannya copot. Samperin. Ibu, kenapa, Bu? Ya, kok bannya copot? Katanya ini ban paling kualitas terbaik. Saya merasa ditipu. Aduh, maaf Bu, saya bukan nipu, Bu. Itu beneran kualitas terbaik. Ntar Bu, saya tanya anak buah saya dulu ya, Bu. Kamu gimana sih? Itu katanya kuncinya udah dipasang dengan kenceng. Iya Pak, maaf nih, bautnya ketinggalan satu. Ya ampun, pantesan copot. Ya ini kita bakalan rugi deh. Ya udah deh Bu, mobilnya, bannya saya ganti ya Bu ya. Pokoknya saya nggak mau tahu, mobil saya harus beres. Ya baik Bu, saya beresin mobilnya. A few moments later. Nah, bannya udah kita ganti Bu. Mohon maaf ya atas kesalahan anak buah saya. Tuh kan, main pergi aja pelanggannya. Marah dia. Gara-gara kamu sih kita jadi rugi satu set ban. Aduh ya bos, maafin saya kan. Ini baru pertama kali. Iya, kamu tadi sih makanya dengerin ataupun lihat cara saya dengan baik. Aduh, awas aja kamu. Sekali lagi kamu berbuat salah, saya pecat kamu ya. Ya bos, maafkan saya bos. The next day. Oke, BTW hari kedua di mana saya memiliki anak buah ya. BTW di hari sebelumnya tuh banyak banget masalah. Jadi bengkel saya tuh rugi begitu kan. Saya berharap hari itu tidak ada masalah lagi ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk bengkel aja. Nah, itu dia orangnya. Dia sih rajin orangnya ya, langsung bersih-bersih pagi-pagi. Tapi ceroboh gitu, tetap aja saya rugi. Ya udah kalau gitu kita masuk aja lah. Selamat pagi, Bos. Ya, selamat pagi.
Ini saya kasih tahu kamu ya. Ini adalah peringatan terakhir dari saya. Saya nggak mau rugi lagi. Pokoknya jangan sampai melakukan hal ceroboh lagi ya, karena saya bisa rugi perusahaan saya. Iya bos, saya pastikan kali ini saya gak ceroboh. Oke, bagus, awas saja. Sekali lagi kamu ceroboh, saya pecat. Iya. Oke, kalau gitu kita bakalan coba cek-cek barang lagi. Oke, semuanya sudah lengkap. Kalau gitu kita cek keuangan. Oke, semuanya baik-baik aja ya. Permisi. Ada pelanggan. Iya, bisa dibantu bu? Ini, saya mau upgrade mesin mobil saya. Oh, mau upgrade mesin. Kira-kira apa yang mau di-upgrade, Bu? Saya mau pasang turbo di mobil saya supaya lebih kencang. Oh, mau pasang turbo. Bengkel kita menyediakan turbo kok, Bu. Mau dipasang sekarang atau gimana? Oke, boleh. Kalau gitu langsung aja pasang di mobil saya. Oh, gitu ya, Bu. Pokoknya biayanya sekitar 20 juta, deal? Deal. Oke, kalau gitu Ibu tunggu dulu di sebelah sana ya. Kamu, ayo sini. Kita bakalan coba ini, pasang turbo di mesin mobil itu. Ya, baik Pak Bos. Gimana kalau saya yang parkirin? Yakin kamu bisa? Bisa, tenang aja. Ya udahlah, parkirin Gi. Oke, kalau gitu kita bakalan coba arahin dari sebelah sini. Kita awasin coy, takutnya dia melakukan hal yang ceroboh lagi. Waduh. Lupa nginjak rem. Itu mobil orang, hancur. Mundurin. Yang benar parkirnya. Iya, Pak Bos. Aduh. Ini kalau orangnya lihat langsung marah nih. Yaudah, ntar kita perbaiki juga itu. Oke. Pelan-pelan, dah. Oke. Yaudah, saya pencet tombolnya. Oke, berhubung ini adalah barang mahal yang akan kita pasang, yaitu turbo, harganya 20 juta. Jadi jangan sampai ceroboh ya, ataupun ada onderdeal yang ketinggalan lagi nanti. Iya Pak Bos, siap. Ya udah kalau gitu langsung aja kita eksekusi. Eksekusi langsung coy. 2 hours later. Oke, berhubung udah dipasang semua turbonya, itu kuncinya yang benar ya. Iya Pak Bos, siap. Udah yakin nggak ada yang ketinggalan? Nggak ada kok, saya pastiin aman. Ya udah kalau gitu parkirin lagi mobilnya, saya bakalan langsung lapor ke pemiliknya. Iya bos. Permisi. Nah bu, untuk turbonya udah kami pasang di mobilnya bu. Oh udah selesai. Iya. Udah, ini saya bayarnya lewat transfer aja ya. Oh begitu bu, sebelah sini transfernya. Semuanya jadi 20 juta ya bu. Nah oke, uangnya udah masuk. Terima kasih bu. Kalau ada apa-apa balik ke sini lagi ya bu. Oke. Mudah-mudahan gak ada masalah ya. Aduh, tolong mobil saya kebakar. Waduh. Ambil ini alat pemadam. Ambil alat pemadam di belakang. Ya ini udah. Oh udah, aduh, padamin mobilnya. Ya ampun, kenapa bisa kebakar begini, coba. Aduh, apinya gak bisa padam bos. Gak bisa padam, gimana ceritanya, ya ampun. Aduh, mobil saya rusak, gak bisa nyala. Aduh bu, maafkan kita bu. Kita bakalan ini kok, kita bakalan perbaikin. Pokoknya, saya mau minta ganti rugi. Harga mobil saya 700 juta. 700 juta? Aduh, dapat duit dari mana saya? Tidak. The next day. Aduh, rugi habis saya. Perusahaan saya jadi bangkrut. Tidak ada yang tersisa. Ini semua gara-gara karyawan saya yang ceroboh. Gara-gara dia mobil pelanggan saya kebakar dan saya harus ganti 700 juta. Aduh, gimana saya caranya untuk balikin modal ya? Aduh. Bos, ini gimana dong? Bengkelnya bangkrut. Jadi saya gimana? Pakai nanya segala, saya gimana? Ini semua gara-gara kamu. Ya jelas kamu dipecat lah. Iya, jangan gitu dong bos. Jangan gitu gimana? Kamu emang mau kerja di mana lagi? Ini soalnya udah tutup, udah nggak bisa kerja lagi saya. Pokoknya pergi dari sini, saya nggak mau lihat kamu lagi. Iya bos, siap.
Aduh, gara-gara dia semuanya jadi bangkrut. Jadi sekian dulu untuk kisah kali ini teman-teman ya. BTW kalau kalian suka jangan lupa untuk pencet tombol like sebanyak-banyaknya. Dan nantikan video Brookhaven kita selanjutnya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.